Hai, Assalamualaikum. Jom hari ini kita buat roti sardin pataya. Jom, let's cooking. Okey, bahan-bahannya roti sandwich, sardin, cili besar, bawang merah, garam dan juga telur. Okey, mula-mula kita hiriskanlah cili besar tu. Ha, nipis-nipis macam ni. Bawang merah pun hiris nipis juga macam ni. Lepas tu, sediakan satu mangkuk. Masukkanlah sardin, bawang merah dan garam. Okey, kalau masa ni korang nak letak perahan air limau pun lagi sedapnya. Okey, lepas tu korang hancur-hancurkanlah sardin dan gaul-gaulkan sampai sebati. Okey, lagi satu optional. Kalau korang tak nak letak kuah sardin tu pun tak apa. Lepas tu kita ambil satu lagi mangkuk kosong. Nah, kita masukkanlah telur. Dan kita pukulkan, pukul manja-manja je. Okey, disebabkan si sardin nak buat roti pataya yang agak kecil saiznya, kita potongkanlah roti tu bahagi kepada 4 bahagian macam ni. Okey, sediakan kuali dan letak sikit lah minyak tu, kita brush-brush manja je macam tu. Lepas tu kita dadarkan telur senipis-nipis gitu. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat ya. Nipis sangat kan koyak. Okey, ini sis cuba bagi contoh untuk korang buat memanjang macam ni. Letaklah roti, lepas tu letakkan sardin atas tu dan katupkan lagi dengan roti di atasnya. Dan kita balutkan roti tu. Nampak gaya macam tak muat ya. Lagi satu cubaan sis untuk membuat roti pataya yang lebih kecil saiznya. Okey, letakkan satu je, letakkan inti sardin dan kita tangkupkan dengan lagi satu roti. Lepas tu bolehlah kita selimutkan dia. Korang buatlah macam mana pun asalkan dia berbalut ya sampai cantik. Dah siap you all. Lepas tu nak nampakkan dalamnya, bolehlah potong. Senang sangat nak buat pun mudah dan pantas. Okey, selamat mencuba. Bye.